Halo teman-teman Kupi di sini dan welcome to my gallery teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini kita akan kembali bermain PS Club Manager teman-teman dan di kesempatan kali ini kita memasuki match day yang ke-9 yaitu match day terakhir di paruh musim yang pertama teman-teman. Jadi kita akan melawan Kaiser. Ah bodoh lah teman-teman. Jadi gua enggak perlu siapa namanya. Pokoknya dia di klubnya itu ada lambang KS-nya teman-teman. Jadi gua enggak tahu deh Kaiser. Kita panggil Kaiser aja teman-teman ya. Jadi kita akan berhadapan dengan Kaiser di match di terakhir paruh musim yang pertama. Jadi seperti apa formasi yang akan gua gunakan, langsung kita set up formasi dulu. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah formasi yang akan gua gunakan pada kesempatan kali ini teman-teman. Berkaca dari hasil sebelumnya teman-teman, kita pakai formasi yang aneh-aneh tapi tetap menang teman-teman ya. Jadi kita kali ini gua akan coba kembangkan sedikit untuk lebih serius sedikit saja teman-teman. Jadi kita akan pakai 4-1-3-2 di mana kita akan pakai 3 attacking midfielder langsung gitu loh. Jadi kita akan nggak seberantakan kemarin formasinya, tapi kita akan coba lebih struktural teman-teman ya. Jadi kita akan coba menggunakan 3 attacking midfielder di topang. Kalau kemarin kita kan pakai 2 kalau nggak salah ya, dengan Odegaard itu sebagai second striker, tapi sekarang kita akan full pakai mereka sebagai attacking midfielder teman-teman ya. Jadi sebagai AMF, dan kita akan memakai 2 striker tapi nggak sejajar teman-teman. Jadi kita akan satu-satu di apa namanya, merentes untuk menopang Harry Kane di paling ujung teman-teman, sebagai ujung tombaknya begitu. Dan sekarang nih energi pemain gue ini lagi apa ya, berkurang teman-teman. Tapi gue nggak akan pakai energi, kenapa? Karena percuma teman-teman, karena ini adalah adalah match day terakhir di paruh musim yang pertama dan kita nggak perlu banget begitu. Oke lah teman-teman, jadi tanpa berbasa-basi lagi kita akan langsung masuk ke dalam in gamenya untuk melihat betapa efektif dan luar biasanya strategi dari ala Cupid sini. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kick off babak yang pertama berhadapan dengan Kaiser teman-teman ya. Gua nggak tahu nih tim dari mana, tapi ya udahlah kita lawan aja. Oke, jadi seperti biasa teman-teman ya, jadi karena gua lagi tertarik banget sama direct football teman-teman ya, jadi gua lagi males banget buat main possession gaming. Kita langsung aja atur teman-teman, dari possession game kita masuk ke counter attack teman-teman ya. Jadi kenapa gue pakai counter attack, kalian langsung tonton aja di video sebelumnya, kalau gue males jelasin. Oke, Holebas berikan kepada Asensio. Nice sekali, ada Holebas lagi, mau crossing kah dia? Enggak ternyata teman-teman. Oke, Odegaard yang 7, Kubu, berikan kepada Asensio, masih gocek-gocek dia, berhasil dikuasai crossing ke depan dari Harry Kane yang 7. Tapi sayang teman-teman, oke. Gagal juga teman-teman percobaan dari Morientes tadi di kotak penalti dari Kaiser, karena masih bisa diblok teman-teman. Sebuah poli tadi, percobaan shoot poli yang dilakukan oleh Morientes teman-teman, tapi masih belum beruntung. Kita akan coba lagi teman-teman ya. Oke, ada Fernandes. Mungkin kalau ada yang tahu, apa kalau kalian di luar sana ada yang tahu Kaiser ini tim mana, kalian bisa tinggalin di komen untuk kasih tahu gua juga teman-teman. Karena gua memang benar-benar nggak tahu coy, bukan bermaksud untuk membuli atau menghina, tapi memang benar-benar gua nggak tahu. Oke. Mungkin ntar lain kali gua akan riset dulu teman. Ini tim mana yang akan gua lawan gitu. Oke, Koulibaly masih bisa dihalau. Oke, Ricardo Pereira berikan kepada Kubu, cepat dia kepada Pereira lagi. Langsung pada Cook, berikan kepada Pereira. Ricardo Pereira berikan pada Cook lagi, ada Pereira. Nggak ada yang coba untuk buka ruang teman-teman, jadi bingung coy. Ricardo Pereira ke depan, Harry Kane 7. Nice teman-teman. Inilah teman-teman ya, inilah apa senjata super dari Harry Kane teman-teman, yaitu tandukan mautnya. Begitu dia dapat bola yang matang teman-teman ya, tanpa pengawalan, walaupun ada pengawalan juga nggak apa-apa sebenarnya, yang penting bola itu matang teman-teman, dan dia akan eksekusi dengan sangat-sangat luar biasa, gua jamin coy. Harry Kane tadi sebuah umpan yang sangat bagus tadi ya, sangat bagus teman-teman, dari Ricardo Pereira tadi, melengkung dan pas banget menjangkau Harry Kane. 1-0 kita unggul teman-teman di menit yang ke-28 ya, ke-27 ke-28. Nice banget, 1-0 kita unggul. Gua harap sama seperti pertandingan sebelumnya di mana kita berhasil unggul ya cukup banyak teman-teman, 3-0. Nice sekali. Gua harap bisa lebih, tapi okay lah kalau nggak bisa juga, yang penting kita berhasil menghibur dan berhasil menang teman-teman ya. Oke, ada Cook berikan kepada Asensio. Masih Asensio.
Asensio berikan kepada Cook lagi. Cook berikan kepada Morientes. Cepat sekali Harry Kane yang tuju shooting kah? Ternyata berhasil dihalau dengan sangat-sangat baik, teman-teman ya. Ada Pedro Henrique langsung ke depan, ada terupasan berikan kepada Acar. Acar, oke lah, terserah teman-teman ya. Oke, Asensio, kita harus menghargai pemberian nama dari orang tua, teman-teman. Morientes berikan kepada Harry Kane, tapi berhasil dihalau dengan sangat baik, teman-teman. Masih Cook, bagus banget. Pola permainannya itu makin hidup, teman-teman. Gua suka gitu loh. Bisa gitu ya. Bisa gitu coy, syutingnya. Balik badan langsung syuting. Kontrol, syuting. Mantap sekali coy. Emang Odegaard-nya emang bakatnya di syuting kali ya, teman-teman ya. Nice sekali coy. Apa shoot-shootnya itu bagus-bagus teman-teman. Keras dan terarah. Bahkan di pertandingan sebelumnya dia cetak satu gol itu lewat shooting juga dari luar kotak penalti juga teman-teman. Asensio sepak pojok akan segera dilakukan, berikan kepada siapa dia ke tengah, sudah dilakukan, ada Cook di tengah. Oh, ada Harry Kane di belakang, ke belakang ada Cook lagi shooting. Akhirnya buat kalian ya teman-teman yang ngikutin gua kalian ini mungkin adalah gol pertama dari Cook teman-teman. Kalian bisa cek aja video-video gua. Cook itu nggak pernah cetak gol coy, tapi kali ini dia berhasil mencetak gol teman-teman lewat shooting yang sangat keras tadi ke pojok kanan, kiri, pojok kiri teman-teman ya. Bagus banget shootingnya. Tayangan ulang ya teman-teman. Kontrol langsung shooting saja teman-teman, kaki kanan dan mengarah ke pojok atas. Sangat sulit untuk dihalau oleh kiper teman-teman tentunya. Nice sekali Cook, akhirnya dia berhasil mencetak gol teman-teman ya. Oke teman-teman, dengan golnya tadi dari Cook berakhir juga teman-teman ya babak yang ke pertama pertandingan antara Wibik FC berhadapan dengan Kaiser teman-teman. Dimana kita lihat teman-teman ya, walaupun gua nggak pakai possession game, tapi dari segi possession kita tetap unggul teman-teman ya. Karena memang bukan counter attack, gua pakai counter attack tuh memang bukan pertahanan lu counter attack ya, tapi karena untuk meningkatkan aliran bola biar lebih direct gitu coy. Oke, sekarang kita babak yang kedua telah dimulai teman-teman. Kegantian sekarang Kaiser yang pegang bola duluan. Langsung ke depan long ball berikan kepada siapa? Ali Bech. Gua enggak tahu cara bacanya. Oke. Ke depan ada Harry Kane. Nice banget tadi sebenarnya, tapi masih dihalau saja. Ada Behic berikan kepada Sapunaru ada Miguel Lopez yang masih otak-atik saja di belakang. Sepertinya mereka ini kebingungan ya. Mau ngapain gitu loh. Otak-atik dari di belakang terus. Oke, ada Gustavo berikan kepada Acar berikan kepada Fernandes, ada Fernandes lagi. Nice sekali teman-teman, dari segi penyerangan bagus teman-teman ya. Kita lihat Lennon, Lennon nih. Marco Asensio teman-teman berhasil dipotong dari serangan balik. Morientes berikan kepada Harry Kane. Berhasil direbut dengan sangat easy teman-teman ya. Sekarang serangan lagi Aaron Lennon. Kayak yang asing nama Aaron Lennon ya, kayaknya gue pernah dengar gitu loh. Kenapa? Ada fault? Ya teman-teman, ada pelanggaran nampaknya. Dijegal. Siapa yang pelanggaran tuh? Sama jatuh coy. Nampaknya kita yang melakukan pelanggaran teman-teman. Fernandes akan eksekusi bolanya langsung ke tengah. Sebenarnya nice banget tadi umpannya teman-teman, tapi sayang kurang pas ya, kurang bisa menjangkau. Dari Carlo Pereira ke sisi kiri, ada Jose Holabas di sisi kiri teman-teman. Belakang lagi ada Lovren berikan kepada Holabas. Jose Holabas masih nggak ada yang menjaga, nggak ada yang mengcover teman-teman, nggak ada yang minta bola gitu, nggak ada yang bisa membuka ruang coy. Kubu balik lagi kepada Pereira, kontrol bolanya Pereira, tolong Cook berikan kepada Asensio, ada nice banget umpannya, nice sekali teman-teman. Itu nice teman-teman. Itu sebuah kerjasama skema penyerangan yang sangat luar biasa teman-teman. Kita akan saksikan tayangan ulangnya. Harry Kane mencetak gol kedua teman-teman. Kita akan saksikan tayangan ulangnya teman-teman. Ini bagus banget coy, sangat cepat, sangat efisien dan efektif teman-teman ya. Nice sekali bro. Kita lihat dia, Asensio berikan kepada Sundul, langsung shooting teman-teman ya. Odegaard tuh kontrol bola ternyata lumayan bro. Tanda tangannya tuh, Asensio berikan pada Odegaard, sundul pendek saja ke Harry Kane, lalu shooting volley teman-teman. Nice sekali.
3-0 coy, sorry. Oke lah, 3-0 ternyata, maaf. Kurang minum teman-teman. Oke, 3-0 kita berhasil menyamakan apa ya, perolehan gol di pertandingan sebelumnya teman-teman kita, dan gua berharap kita berhasil apa? Gua berhasil, tim ini berhasil mencetak gol lagi teman-teman biar kita ya melampaui lah. Oke, Asensio. Masih Asensio. Bingung dia mau diberikan kepada siapa bolanya. Ada Morientes yang sedikit turun teman-teman, ada Jose Holebas di sisi kiri. Maksudnya tadi lebih masih ada Aaron Lennon yang setia menjaga daerahnya teman-teman. Oke, sebuah umpan yang salah tadi nampaknya Morientes yang dituju. Berikan Asensio, tapi masih maksudnya ke Harry Kane teman-teman, tapi masih dihalau. Ada Cook, berikan kepada Kubu sekarang. Masih Kubu, gocek sendiri Kubu. Kubu. Oke, nice ball kepada Odegaard. Odegaard mau shooting kah? Oh, ternyata berhasil diblok teman-teman. Memang dua pemain muda ini cukup-cukup apa ya, cukup merepotkan teman-teman ya. Pereira berikan kepada Kubu, crossing kah Kubu? Enggak ternyata teman-teman. Oh, crossing dia. Tapi sayang teman-teman masih belum apa ya, belum menemui sasaran. Oke, ada free kick. Langsung ke depan saja cepat. Langsung baliknya teman-teman, ada Ali Bech. Fernandes di sana. Berikan kepada Ali Bech lagi. Langsung ke depan ada Aaron Lennon yang dituju. Lennon teman-teman. Oh, takatik sendiri dari sana, nggak ada yang cover, nggak ada yang backup, nggak ada yang support. Waktu sudah menunjukkan 93 teman-teman. Ini mau di apa ini? Mau diem gitu aja, bawa pulang aja. Udah bawa pulang. Oke, akhirnya di crossing teman-teman, tapi sayang maksud tadi mau tendangan terbalik, tapi sayang teman-teman nggak berhasil ya. Oke lah teman-teman, kita gagal mencetak tambahan gol, tapi kemenangan 3-0 nampak gua rasa sudah cukup puas teman-teman ya, karena emang permainannya juga sangat luar biasa, walaupun ya nggak banyak-banyak banget position gamenya, tapi dari segi efektivitas kita 6 shot 6 on target teman-teman ya, berhasil cetak 3 gol tentunya, dan MVP-nya tentu siapa lagi kalau bukan Harry Kane dengan 2 golnya teman-teman. Jadi sekian dulu untuk PES Club Manager pada hari ini. Kalau kalian punya saran dan apa ya, masukan dengan strategi yang ingin kalian apa yang ingin kalian berikan kepada gua, boleh banget teman-teman kalian tinggalin jadi komentar, gua akan terapkan strategi dari kalian teman-teman. Oke. Terima kasih buat kalian semua nonton. See you. Bye bye.